إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله على الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف قدس الله سره Syahdan adalah hasil daripada demikian itu bahawasanya maratib sampai maratibul usul ilallah. Martabat sampai kepada Allah Ta'ala itu ada empat maratib. Dia ada empat martabat. Yang pertama sampai martabat kepada menjadi hamba Allah Ta'ala sebenarnya itulah orang yang berbuat ibadah ikhlas bagi Allah Ta'ala sendiri, tiada kerana yang lain, seperti diperolehi yakin dan zauk apabila dia mempunyai kesempurnaan kamalul yakin dan mempunyai azwaq zauk mana rasa dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa dia juga akan maqamul ikhlas yang sebenarnya dengan bahawa ternapi pandangan makhluk daripada kalbi dia. Dia melihat makhluk sebagai bayangan tanya. Wujudku ialah bayangan, mana kewujudan makhluk ialah membayangi kewujudan Allah. Sifat makhluk membayangi sifat Allah Ta'ala dan afal makhluk membayangi afal Tuhan. Maksudnya semua di kalangan makhluk ini menjadi dalil menunjuk bagi madlul. Apa madlul yang ditunjuk ialah huwallahu Ta'ala. Marra al-qaum walam yashhadu fihi aw indahu aw qawlah. Barang siapa yang melihat dengan mata kasar dia akan makhluk, kemudian mata dalam dia tidak pergi mi'rat ke hadrat Allah, maka terbutalah mata hati. Batu kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Aku tidak lihat dengan mata kepala ku ni, kata Sayyidina Abu Bakar, melainkan mata dalam ku dah menghadap dia. Mata dalam ialah qalbi basirah, menghadap hadrat Allah Ta'ala. Kelazatan, kenikmatan, kemanisan menghadap Tuhan ni membakar kelazatan yang lain. Maknanya barang siapa dapat tangga makrifat yang sebenar, kewujudan makhluk ni kosong, tak ada apa. Bagi dia miskin dan kaya serupa, sakit dan sihat serupa. Hatta yastawiya indahu al-mana wal-ata al-ghina wal-fakir ila akhir. Sehingga sama ia bagi dia sakit dan sihat, senang dan susah, miskin dan kaya serupa, tak ada apa. Lagi dia merasakan kaya lain, miskin lain, orang tu jauh lagi dengan Tuhan. Masih jauh lagi dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab ukuran ni ukuran nafsaniyah, ukuran nafsu. Bahkan nafsu dia akan berasa lain bila kaya, bila susah dia rasa lain. Bagi arif billah tak ada serupa. Itu semua adalah kesan takluk iradah dan taksis irah. Iradah Tuhan dah siap pada azan. Dia pandang kebesaran Tuhan, bukan dia pandang benda luar ni. Ini semua luar ni bayang. Wujud makhluk semua bayangan saja, tak ada hakikat. Hakikat wujud yang sebenar tunggal. Dia ada wujud mutlak, mana wujud yang bukan wujudun muqayyad. Adapun wujud semua makhluk termasuk kita ni, dia panggil wujud yang muqayyad, mana wujud yang tertambat, terikat dengan dia. Wujud makhluk capa tahtis Allah Ta'ala. Wujud makhluk dah ada dalam ta'aluk ilmu Tuhan azali lagi. Iaitu dia panggil apa? Ta'aluk inkishaf. Bila wujud aja dia, maka berlaku ta'aluk apa? Inkishaf is-sam'i wal basar. Semua berlaku. Dan wujud kita semua telah ditaksis. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikehendaki Allah itu sahaja berlaku. Apa yang Tuhan tak kehendaki takkan berlaku. Jadi apa yang telah berlaku, sedang dan akan datang, semua masuk dalam masyiah. Mana penentuan taksis Allah, sila pandang. Kalau tak pandang, naas sengit. Siapa yang gagal memandang benda ni, dia akan naas dalam kehidupan ni. Lebih bahaya daripada telur ujung tanduk. Naas mana? Bukan naas luar, naas dalam. Qalbi kita akan rosak, roh kita akan rosak, sir kita akan rosak dengan Allah Ta'ala. Akhirnya dia pandang makhluk besar, dia tak nampak kebesaran Allah. Kehaibatan Allah dia tak nampak, dia nampak hebat makhluk. Apa ada makhluk?
tunggu maut sampai je kita ni. Habis. Dan yang keduanya martabat sampai af'al, iaitu orang yang menilik bahawasanya segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala dan fana ia daripada perbuatan dirinya dan lainnya. Kita semayang tadi tuan-tuan, kita rasa dari kita ke dari dia? Kita semayang tadi yang kita qiyam, kita rokok, sujud tanpa salam, kita rasa dia ke kita rasa kita? Kalau kita rasa kita, out. Out lagi. Sedangkan terpampang ayat Quran kata wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Itu nas Quran, bukan hadis. Hadis kan nak tanya sahih ke, tak sahih ke, maudhu' macam-macam. Ini nas Quran terpampang, hujah paling kuat atas segala daripada hadis lagi. Ialah kalamullah. Allah Ta'ala jadikan kamu, kita ni, dan perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Berdiri, duduk, diam, bercakap, ya, mendengar, melihat, semua minallah. Ayat lain Tuhan kata kul kullum min indillah, katakan semua tu datang dari Allah. Pertama kita yakin akidah kita ada, maka kita orang mukmin. Kemudian yang kedua dia pandang syuhud, ya, ada syu'urul qalbi, keperasanan tentang af'al Tuhan. Nah, ini banyak kadang-kadang kita sangkut dengan, ya, keperasanan. Dia perasan tak tu perbuatan Allah Ta'ala? Kalau dia tidak mantap dan matang dalam makrifat, dia payah pandang dan dia nampak diri dia. Ini saya. Ini saya. Kalau saya tak buat, mana dapat? Kalau saya tak ada, mana jadi? Itu syirik tuan-tuan. Ya, dia syirik dalam nazar, bukan syirik dalam etikat. Ya. Etikat dia sah, pandangan dia tu. Bila pandangan dia gagal memandang, memulangkan balik kepada af'al Tuhan, resiko dia amalan dia akan jadi rosak. Bila nampak diri dia akan timbul penyakit apa? Ria, ujub, sumaah, takabur, ego, ya, berlapak-lapak penyakit dalam dan. Jadi ibadat dia kosong. Ya. Dia nak matikan semua tu minallah. Minallah billah ilallah. Dari Allah dengan Allah kepada Allah. Semua dari dia kan. Ha, nak pandang ya, nak pandang perasan, tahu semua dah tahu kan. Kita orang beriman semua dah tahu. Semua tu dari Allah, semua perbuatan Allah. Perasan, ni kadang tak perasan. Sebab apa tak perasan? Terhijab. Terhijab dengan apa? Diri. Ya, ru'yatuka nafsika mani'atun an syuhudillah. Kamu memandang diri kamu itu mani', mana menyekat kamu daripada syuhud dan musyahadah akan Allah. Dan inilah kata yang disuruh oleh Nabi SAW duduk dalam taraf tu. Ya. Bias Jibril tanya Nabi, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan ya Muhammad? Ya, Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Hadis sahih daripada Nabi SAW. Apa itu ihsan? Makam ihsan. Bahawa kau membuat ibadat seolah kamu lihat. Dia guna ka'anna, seolah. Sebab kita tak boleh nak melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful. Kau tidak dapat melihat aku di dunia, tapi Allah Ta'ala yang melihat kita. Ya, nah, tu. Jadi dia kata ka'anna, seolah-olah. Jadi bila kita beribadat, kita buat satu kerja, kalau bos kita ada depan, kita nampak dia macam mana? Sementara tu fokus, kita buat kerja tu cantik. Ya. Paling tidak pun dia turun bawah sikit. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau tak begitu turun bawah sikit. Ini dipanggil muraqabah. Ya, kamu sentiasa merasakan kamu dilihat pandang oleh Allah. Raqib annallaha yarak. Muraqabah kan Allah Ta'ala sentiasa memandang kamu. Malangnya kalau dalam semayang pun kita tak perasan Tuhan lihat kita. Di semayang dia tak perasan Tuhan lihat. Sedangkan penglihatan Allah Ta'ala tidak pernah ya terputus walau satu detik pun. Ya, penglihatan kita selindung di balik tabir pun tak nampak kan. Dah jauh sangat dia dah kabur, lagi jauh tu kita nampak. Ini basar Allah Ta'ala. Ya, as-sam'u wal basar muta'alliqatan bi kulli mawjud. Samak dan basar dia bertakluk pada semua benda yang ada, sawa'un qadiman aw hadisan. Sama ada yang ada itu qadim Allah Ta'ala sendiri ataupun baharu makhluk, semua terdedah. Tidak ada satu yang terdinding daripada Allah Ta'ala. Ha, masalah perasan dengan tidak, ini masalah tuan-tuan. Kita kerja berjabat, satu orang ini kuat bergurau tuan-tuan. Buat kerja tak apa-apa elok, gurau. Dia tak perasan, bos perhati dia kan. Bos perhati dia. Bila dia perasan apa jadi? Ubah tak? Ubah.
Dia tengah buat tengok bos mana. Op, terus dia berhenti. Berubah tu dia nampak dia bos terus dia berhenti. Op, terus slow. Itu bos. Ini bukan bos. Malikul Muluk, raja segala raja. Kalau benda dia tap ada sentuh dalam kalbi dia, confirm dia akan berubah. Dia akan dapat rasa dengan Tuhan. Itu yang penting. Ya. Ha, mursyid saya dia pesan, kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Oh. Dia punya pesan tu gurun kita dengar. Kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Satu lagi dia kata, kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Dia pesan tak banyak, ada tiga patah je. Tapi arif billah bila dia bercakap tu, pum, menusuk dalam kalbi. Sebab dia bercakap dengan lisanil haq. Dia bercakap dengan apa? Gerak dia pandang dari Allah. Kita kadang bercakap ni banyak gerak daripada nafsu, kadang mengajar pun nafsu banyak. Nak tunjuk pandai macam-macam. Ya, rasa kita hebat atau jadi orang masuk kanan keluar kiri. Arif billah tak? Dia bercakap tu dia rasa gerak semua dari Allah. Tu yang nur dia kuat. Habis ya. Jadi yang kedua, dia sentiasa memandang af'al, mana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-qudrah wal iradah muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Itu dalam kitab matan kecil, matan dan Ummul Barahin, ibu segala dalil, yang ditulis oleh al-Imam As-Sanusi. Ya, bila dia habis dari karang matan tu, maka dia mimpi tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dan mentasdik, membenarkan karangan itu baik. Lepas tu sampai sekarang orang pakai kitab dia. Ya, kalau kita Arab banyaklah syarah dia, kalau Jawi pun banyak. Ya, Bidayatul Hidayah lagi bentan, Aqidatul Najin atau semua tu syarah tu. Oleh al-Imam As-Sanusi. Maka dalam matan dia kata al-qudrah wal iradah, sifat qudrah dan iradah Tuhan muta'alliqatani bi jami'il mumkinat, bertakluk ni pada semua makhluk, semua mungkin. Apa makna takluk? Maknanya menuntut sifat kali kedua lain daripada menuntut diri daripada zat, atau kalau bahasa lama kan, bersifat duduk di zat kali kedua tu apa? Kalau iradat, takluk dia apa? Taksir. Ya, takluk dia taksis, menentu. Ya, kita Tuhan dah tentukan dalam azali, dah siap tahun bila dia lahir, di mana tempat dia lahir, apa nama dia, apa bangsa, semua dah siap. Dan bila dia meninggalkan akan dunia ini, semua dah siap. Di tanah mana perkuburan dia, semua dah siap kan? Ya, semua dah taksis, dah siap. Sampai masa dia, boom, dijadikan oleh kudrat. Dia panggil kudrat, takluk taksir, memberi kesan. Sebab tu makhluk dipanggil asar, Tuhan dipanggil muasir, kita ni panggil kesan, Allah Ta'ala dipanggil yang memberi kesan kepada kewujudan makhluk dan segala af'al dia. Ya, begitu juga kalau kita pandang dari sudut ya khalqiyah, kejadian, maka Allah dipanggil khaliq, kita dipanggil makhluk. Khaliq mana allazi khalaqah, yang menjadi. Makhluk mana allazi khuliqah, isim maf'ul kan, khuliqah mana yang dijadi. Jadi bila kita pandang dua konteks benda yang tak boleh berpisah, khaliq dan makhluk. Ya, kita pandang aja pada makhluk, hati mesti naik terus menghadap memandang kepada khaliq. Ya, kita pandang dia pada kesan muasir, hati kita mesti nampak pada muasir. Pandang asar, nampak muasir. Kita berjalan dalam hutan, tiba-tiba nampak tapak harimau macam tu. Ya, mesti digundur ke belakang. Dapat kalau orang pakar dalam kehutanan, ya. Dia sahabat-sahabat yang duduk di mana tu, dia faham ya. Dia pakar tu pergerakan dalam hutan. Kita berjalan dengan dia kata jam, tu suara kijang. Dia dengar orang, kita tak dengar. Dia pakar dulu di kesan. Ya. Satu cerita yang kelakar sikit lah ya. Seorang cikgu kan, dia nak ikut kawan dia ni menangkap ayam hutan. Dia sawak ayam hutan kan. Ayam hutan dia tidur pokok kelapa sawit dalam 4-5 kaki tinggi kan. Dia tidur atau pelepah. Dia malam dia sawak, sap. Kali sawak 4-5 ekor masuk. Ya, jadi dia pergi. Dia pergi pula pergi tu tak boleh pakai kasut. Takut berbunyi. Ayam hutan ni dia sensitif kan. Dia tap je, pum, dia terbang. Jadi tak pakai kasut dengan kaki ayam ni. Dia pun ikut lah. Tengah sedang berjalan, kawan dia ni yang dah biasa main dalam hutan, dia kata diam. Ada benda lalu gitu. Dia dengar benda lalu kan. Kawan tu tanya, cikgu tu tanya, apa dia lalu? Dia pun suruh. Tengok ular besar ni. Ular sawah besar tu. Oh, dia kata tobat tak ikut lagi lah. Dia kata. Nak ceritakan apa tuan? Orang yang ada kefakaran. Dia ada zauk rasa. Dia pakar. Dia tengok, dia pap, dia tahu lah.
Itulah hati arif billah dengan Allah Ta'ala. Dia tengok je makhluk, sap hati dia kari dengan Tuhan. Lepas tu dia panggil makhluk, dia panggil ya, Nur. Nurullah, mana cahaya memandang Allah Ta'ala. Bukan Tuhan, kita ni panggil Nur, mana cahaya. Cahaya menunjuk, sebagaimana cahaya ni kita pandang nampak, tengok buku kitab. Begitulah makhluk ni, sebagai cahaya menunjuk. Makna tiap-tiap makhluk ni semua ni seolah-olah dia berkata dengan lisanul hal, Allahum mawjud yattasif bisifatil kamal, laulam yakun kazad lam yujad syakun minal awalim. Ya, seolah makhluk yang kita pandang pokok, kayu, kayan, batu, tanah, tanah, laut, darat, semua ni, langit, bumi, seolah dia berkata Allah mawjud bersifat dengan segala kesempurnaan, kalau tidak demikian aku pun tak ada. Itu maksudnya. Ya, jadi mana kewujudan semua ni menunjuk jelas kepada itulah af'al, asma, awsaf dan zat Allah Subhanahu Taala. Ya, terang. Ayat ketiga, martabat sampai begini kepada sifat, iaitulah memandang bahawasanya tiada yang hay umpamanya hanyalah Allah Taala. Hay apa makna? Zat muttasif bil hayat. Ya, kalau qadir mana zatun muttasib bil qudrah. Kalau alim itu dipanggil apa? Zat muttasib bil ilmi. Zat yang bersifat dengan ilmu dipanggil alim. Alimun itu dipanggil isim. Bila isim dia menunjuk pada musamma zat. Bila zat ia yattasif bersifat, dia tak ada lagi tanda. Tiga benda. Jadi mana pemandang pada hakiki hayyun itu isim fa'il hayy, dengan mana zat muttasif bil hayah, zat yang bersifat dengan hidup. Maka hidup yang hakiki, bila kita pandang hidup makhluk, kita ingat hidup makhluk ni semua majas, sandaran dengan Allah Ta'ala belaka. Dia tarik je kan nyawa habis tuan-tuan. Ya, yang hidup sebenarnya, yang mutlak, yang asli, Allah Ta'ala tunggal kehidupan. Sebab zat sifat hayat dia adalah qadimah, lagi pula azaliyah, baqiyah, ia sedia kala dan kekal. Adapun hayat kita makhluk ni, dia bukan sedia kala, dia arid baru datang ni. Sebab tu kita ada surat berah, surat beranak. Sebab asal tak ada, sekarang baru ada. Tahun bila dia baru ada, kemudian tak ada balik, padam balik. Tu je kitanya. Jadi pandang yang hakiki sebenarnya, dia akan membawa kepada sentuhan qalbi kita lagi kuat iman. Ya, terpandang kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia, maka tenggelam pandangan yang lain. Kalau belum tenggelam, bermakna dia belum fana antanya. Antani. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dan fana. Berjalan ke Tuhan, kalbi kita nak marifat, dia takkan start, dia start daripada pengleburan keperasanan kalbi dengan makhluk. Kita leburkan sap dia kita, Tuhan, Tuhan akan buka. Kalau kita tak leburkan, masih nampak bersama ada, Tuhan tak buka. Kama la yuhibbul ala amalul mushtarak, la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana kita tak mau amal itu disekutukan, begitu juga hati kita, dia tak mau kita sekutukan. Dia suruh pandang dia, kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia. Maka di situ pintu rahsia banyak dibuka oleh Allah Ta'ala, kelazatan insan itu dengan Allah Ta'ala. Ya? Dia lazat ni penting kan ni. Kalau makan tak ada rasa apa, tawau kan. Makan tawau je, tak ada apa. Dia nak biar dia makanan walaupun sikit, tapi ada keenakan dia, manis dia. Ibadat begitu juga, dia perlu kepada halawah. Kalau kita semayang, kita berzikir dan sebagainya, tak ada kemanisan, sila menangis dengan Tuhan. Bangun malam-malam, ya Allah, bantulah hamba-Mu yang fakir ini, berilah ya keperasanan dan kelazatan dengan Engkau. Dia dua entah ni. Bila seseorang tu menjaga betul-betul fokus, dipanggil ishtighal, maka dia akan dapat satu hadiah pertama. Apa hadiah pertama? Lazzatul ibadah, kemanisan. Itu penting ni. Bila halawah tu dapat, ya, dia tekun lagi, Tuhan beri hadiah yang kedua. Apa hadiah yang kedua? Bila manis, ya, dipanggil dia akan dapat lazat. Lepas lazat dia akan dapat ishkun, rindu yang kuat. Dan selepas kerinduan ni, barulah rapat tu dihijab, aku buka hijab sama tu. Ya, dibuka kalbi dia dengan Ta'ala. Dan tidak ada nikmat paling besar dalam dunia bila terlakunya pembukaan muka syafatul qalbi. Kalbi dia terbuka dengan Allah. Asyik dapat rahsia kelazatan. Yang pertama, dia duduk betul dalam makam hawqalah. La hawlah wa la quwata illa billah. Ya, tidak ada haul, kuah melainkan dengan dia.
Kita matikan haul makhluk dalam memandang haulillah, matikan kuwah makhluk dalam memandang kuwatillah. Maka di situ akan terbuka gedung Allah Ta'ala untuk dia. Itu dalam hadis Nabi sebut. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ya, gedung Allah Ta'ala ni ada dalam tu. Dia duduk dalam makam haukala. Mana dia melenyapkan keperasanan diri dengan makhluk baru dibuka atau nak buka. Di situ yang didapat oleh para-para arifin billah, ya. Dan keempatnya bertabat sampai mana usul ilallah itu kepada zat. Itu orang yang musyahadah akan bahawasanya tiada yang maujud itu hanyalah Allah Ta'ala. Mana wujud yang sebenar adalah wujud Allah Ta'ala. Ya. Tuan-tuan berjalan malam-malam pergi rumah sahabat, rumah dia pula ada spotlight banyak. Jadi dia akan suruh bayang kita ni ada 2-3 kan. Ya, 2-3 bayang. Bila tuan tu tanya kau datang apa orang? Kita pun jawab kita datang 4. Dia tanya mana lagi 3? Kita tanya tuan bayang. Dia kata kau ni gila bayang. Ya kan ada bayang tu. Jadi bayang orang kira tak? Tak kira. Walaupun nampak ada. Bayang nampak kan ada bayang. Orang tak kira bayang. Faham tak? Jadi mana wujud bayang nisbah dengan wujud kita, bayang hakiki kita majaz. Mana wujud bayang dia terikat dengan yang membayangi. Ya, tuan bayang tu kita, ya. Kalau kita bergerak dia bergeraklah, kalau kita diam dia diam. Jadi wujud yang begini tidak kita pandang sebab tak ada hakikat. Hakikat sebenarnya ialah tuan dia tu. Begitulah nisbah kita dengan Allah Taala. Ya, hakiki sebenarnya wujud dia. Kalau dia kata ada, kita kata tak ada. Siapa yang lulus? Hak dia. Dia kata berlaku, kita tak nak. Berlaku nak? Berlaku sebab dia saja. Ha, hakikat makhluk ni membayangi saja. Jadi bila hilang bayang tuan-tuan? Jauh, nampak bayang. Kalau ada dekat, habis. Ya? Kita nampak satu objek, ada seorang, nampak bayang seorang. Jauh, oh, kita pun nampak ni ada orang. Bayang dia nampak, kita pun pandang bayang. Bayang tu makin dekat, 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 dekat. Bila berdepan kita, pap, di muajahah aja, pap, oh. Anta Kasim, anta Dola. Ha. Bila anta nampak dia, bayang kita pandang lagi tak? Tak nak. Faham tak? Ha, itu isyarat. Mana para awliya arifin billah, bila terbuka dengan Tuhan, hilang makhluk. Bermana sebelum tajalli dia akan nampak bayang lagi makhluk, makhluk, makhluk. Dalil Allah Ta'ala ada alam ini, dalil sifat baqa alam ini, sampai kaunuhu mutakalliman alam, alam ini, baharu alam, mana alam masih nampak lagi sebagai dalil. Tapi bila dia tajalli tuan-tuan masuk dalam tauhid khas, hilang bayang tak ada lagi lah, sebab dia sudah berlazat dengan Tuhan dia, ya. Itu perlu maknanya muka syafah. Bila muka syafah dia ada musyahadah, ya, itu disyarat dalam hadis sahih dia, musyahadah. Sebab apa rahsia di sini tuan-tuan, ya? Kita belajar kitab, beratus-ratus kitab sekalipun ada dua benda. Satu penyakit-penyakit dalaman yang merosakkan, dan satu sifat yang dipuji, yang dipuji oleh syarat, sifat mahmudah. Macam mana nak buang mazmumah yang menyebabkan amal kita jadi rosak? Dia punya kunci kat sini kan, musyahadatul haq, ya. Pamadamal abdu lam yushahid awsafa rabbi al-azima la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-la'ima khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tidak dibukakan lagi musyahadah qalbi dia dengan Tuhan, tidak mungkin dia akan dapat keluar daripada sifat-sifat kekejian dia secara total. Contoh kita ambil apa kan, bawah kufur apa? Takabur, ya, sifat membesarkan diri. Ya, kita tak boleh buang sifat besar ni kecuali dia tajalli akan kebesaran Allah Ta'ala. Saya selalu buat misal macam saya lah yang jahil ni kan, tengah baca kitab ini kan, tiba-tiba datang yang lebih besar, tuan guru kita datang, agak boleh baca tak? Tak boleh baca lah. Dia tengah baca kitab, tiba-tiba orang pergi salam, assalamualaikum, tiba-tiba jawab waalaikumsalam, tengok tuan syekh kita, tuan guru kita, tiba wallahualam. Bermakna apa? Bila nampak yang lebih besar, terpadam yang di bawah ni. Bermakna bila hati kita dibuka betul menghadap hadrat Tuhan, hilang makhluk. Hilang, confirm dia hilang. Kalau tak hilang, maknanya tak tepat dia pandang. Dia akan hilang. Terlenyapnya yang kecil apabila ternampak yang besar. Sekarang hilangnya sifat takabur, sifat riak, wujud semua, bila dia terpandang kebesaran dan keagungan Allah. Lenyap semua sekali. Itu rahsia dia tadi. Selagi dia tak memandang, dia rasa dia ada, dia buat. Itu yang datang penyakit.
padamkan dia dengan kelazatan musyahadah akan Allah Ta'ala. Dia musyahadah tak akan berlaku, dia kena laku muraqabah tu. Dan muraqabah tak akan berjidak melainkan dia ada muhasabah. Yang mula-mula dia muhasabah tu, hisab diri kita, cek. Kemudian dia akan naik kepada muraqabah. Mana muraqabah ni perhatian ditumpu dah kuat. Akhir Tuhan buka. Tuhan buka keperasanan ni. Dia duduk, dia berjalan, semua hati dia sentiasa dengan Allah. Jasad dia dengan makhluk tak ada masalah. Dia nak berniaga, nak bisnes, darat laut dia lah. Rohani tu yang dia nak. Sebab yang boleh sampai rohani bukan jasad. Tuhan nak kita punya rohani tu. Sebab dia kata bila jasad dalam cantik, semua akan cantik. Bila dia bersih, semua akan bersih. Dan kelima dia akan martabat sampai itu, ya. Kata Syekh Al-Arif Billah Maulana Asy-Syekh Siddiq bin Umar Khan rahimallahu taala, dia kata bermula i'tibar sampai itu mengendaki dua, iaitu wujudullah satu dan kemudian wujudul makhluk. Maka demikian itu dia panggil syirik, kerana orang yang mentauhidkan itu tiada melihat ia akan wujud yang dua. Ya, tauhid apa makna? Menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan. Ya, mana mentauhid, mana menyatukan. Satu je. Itu panggil tauhid. Macam orang kafir, dia tashrik. Dia gulungan musyrikin. Dia tahu dia kata Tuhan ada. Tapi dalam masa sama dia ambilnya batu, kayu disembah. Mana syirik. Itu syirik dalam i'tikad. Dia ada tiga lapis tu. Syirik dalam akidah, syirik dalam pandangan, syirik dalam perasan, keperasanan ataupun syuur. Ya. Kalau syirik dalam akidah, maka kita orang beriman, alhamdulillah selamat. Akidah kita betul. Yang orang kafir itu habislah out. Dia kekal dalam neraka. Sebab sifat syirik dia ada ibtal, dia membatalkan akidah. Yang kedua yang kita bincang ni, ini syirik yang kecil. Yang dalam hadis sahih Nabi kata, akhwafu ma akhwafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya'. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku syirik yang kecil, iaitu riak. Maka dia tak batal akidah riak, tapi dia batal sawabul amal, pahala amal habis. Sebab hati dia tak menghadap Allah, dia buat ibadat tapi adab kepada makhluk. Suka dipuji, suka diangkat, suka dibesarkan, jadi rosak niat dia. Maka rosak niat, maka pahala amal tu terbatal. Dan ketiga, iaitu syirik khafi, itu lagi halus. Kita rasa kewujudan kita tu padamkan. Sebab lagi terasa kita, sebab digunakan dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Terpadam saja di situ, dia dapat satu rahsia sirkut tawajjuh. Kebenaran betul-betul kalbi dia menghadap Tuhan, yang tiap-tiap semayang kita ucapkan lepas tawajjuh. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ardh. Mana aku hadapkan zahir dan batin kepada Tuhan. Kalau ketika itu kita ingat benda lain, maka Imam Azali kata Tuhan jawab, kazabta, bohong kau. Mulut kau kata beradab tapi hati dekat lain lagi. Mulut wajah tu hati dekat laut, wajah tu hati dekat darat, dekat pejabat macam-macam tuan ni. Itu maknanya nak dia solidkan balik, bersihkan balik. Tiga tauhid. Satu kita dah lepas dah, alhamdulillah akidah kita selesai. Kita orang mukmin, kalau tidak tak semayang gitu. Yang kedua ni kita selesai ni. Syirik khafi. Ya, yang ketiga segi pandangan. Maka dalam puasa ni ada intipati. Sebab puasa ada tiga maratib. Puasa orang awam, ini Nabi kata kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa ju' wa zama' wa fi riwayatin illa ju' wal wal 'atash. Banyak yang puasa tapi yang didapat lapar dan dahah. Mulut dia tak puasakan, tangan dia tak puasa, kaki tangan semua, tujuh anggota dia tak puasakan. Puasa mana imsak. Kita tahan daripada makan dan minum dan perkara yang batalkan puasa dari terbit fajar sadiq sampai kepada terbenam matahari. Dari itu segi fiqah dia. Ya, maka sah puasa dia. Segi pahala pula tengok. Kalau dia buat tadi tak jaga, ya, dia buat maksiat, dia mengumpat orang dan sebagainya, maka tak ada puasa, dia tak sah. Bukan tak sah puasa, tak dapat pahala, kosong. Ya, jadi kita kena puasa peringkat kedua, iaitulah mata puasakan, telinga puasakan. Mata jangan melihat benda yang tiada izin, telinga jangan mendengar benda yang dilarang. Habis. Naik yang ketiga lagi, puasa peringkat paling tinggi, peringkat muntahi, iaitu dia puasakan ingatan dia daripada selain Allah. Di mana saja tuan-tuan sentiasa ingat Allah, Allah, kebesaran Tuhan. Terlalai cepat-cepat taubat, tarik balik, ingat balik, ya, latih. Itu puasa paling tinggi. Maknanya hati dia kekal dengan Tuhan. Qiyaman wa ku'udan wa ala junubihim. Itu dalam ayat terangkan.
Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, duduk dan baring. Itu tiga ahwal lah. Tak ada orang duduk lain, tak berdiri, dia baring, tak baring, dia berjalan, duduk, tak ada bercangkung. Tiga. Mana dalam kullu ahwal, tiap-tiap kelakuan hati dia ma'allah. Maka masuk dalam makna hadis Nabi, afdalul iman anta'lamallaha bisma kuntah. Iman yang paling afdal, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Jadi kita minta mudah-mudahan dalam Ramadan ni kita berjejak peringkat yang ketiga. Dan, ya, kita pun dah banyak kali puasa ni, 10 kali. Ya, itu paling kurang pun yang kedua tu, kita dapat puasakan anggota kita, ya, dengan menahan daripada benda yang dilarang. Maka fahamkan olehmu, kata Tuan Pengarang, ya, hai saudaraku, akan didengan akal yang safi, mana akal yang jernih, yang bersih dan bicara yang sempurna, kerana bahasanya ia adalah ya amat ghamid, mana dalam, ya, suka dalam tu, nak faham akan tiga, empat tauhid ni. Dan ini yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua jurusan tiga ni, kalau lepas tauhid dalam asma, tauhid dalam awsaf, tauhid dalam sifat, ya, asma, ya, dan afal, dan tauhid zat. Empat kalau berlaku, masya-Allah, jadi dia insan yang kamil, insan yang sempurna tauhid dengan Tuhan. Kemudian tatimmah satu kesudahan, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfirlana ya Allah ma salafa min dhunub sinna fi ma badana wa ajirna min akhir wa anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya